Petugas gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP Kamis malam membubarkan kerumunan wisatawan di Pantai Kuta Bali jelang pergantian tahun. Mereka diminta untuk kembali ke penginapan untuk menghindari kerumunan. Tidak hanya itu, seluruh pelaku usaha di kawasan Pantai Kuta Bali pun diminta untuk menutup usaha mereka selama jam malam diberlakukan. Langkah ini sengaja diambil petugas sebagai upaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kerumunan masyarakat sendiri dianggap dapat berpotensi menimbulkan klaster baru penyebaran COVID-19. Kegiatan masyarakat dibatasi hingga pukul 23.00. Oleh karena itu, salah satu sasaran kegiatan kita pada malam hari ini untuk memastikan bahwa kegiatan ya masyarakat kita ataupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha bisa mematuhi apa yang menjadi perintah ya atau kebijakan dari pemerintah Provinsi Bali. Sebelumnya, pemerintah Provinsi Bali telah mengeluarkan surat pembatasan aktivitas di malam hari khususnya di kawasan wisata Pantai Kuta. Dari Denpasar, Bali, Wayan Handi Kurnia, RTV.